about this difficult situation, and of course we need to overcome the situation. And you know, I think the one winning can change the situation much better. So we need to try focus tomorrow for the win, and also get back our self-confidence. And in the pitch, we need to try. We need to trust each other and help each other. And tomorrow, most important thing is play with confidence. I think we can win. Rio Matsukura bilang bahwa memang dia pasti semua pemain mengerti dalam kondisi yang sulit seperti ini, tapi kita harus membalikkan keadaan yang kita sekarang. Dan Rio bilang dengan satu kemenangan yang diraih, misalkan kita mendapatkan kemenangan besok, ini akan merubah, sangat merubah kondisi kita yang sekarang menjadi yang lebih baik lagi. Jadi Rio berharap bahwa untuk laga besok kita harus bermain benar-benar lebih baik lagi dari sebelumnya dan benar-benar fokus untuk pertandingan besok. Setelah itu kita mencoba mendapatkan kepercayaan diri kita lagi, saling membantu, saling percaya bahwa kemenangan itu bisa diraih kembali oleh tim. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.